Bekas kekasih penyanyi Naim Daniel, Diana Amirda menuntut hak cipta bersama lagu Sumpah yang dinobatkan sebagai anugerah juara lagu ke-34 baru-baru ini. Sebelum kita lanjutkan dengan topik ini, kepada yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dulu? Diana atau nama sebenarnya Siti Amirah Diana Muhammad Amirullah, tuntutan yang dibuatnya hanyalah atas dasar hak semata-mata tanpa melibatkan isu wang ringgit. Diana turut diwakili Peguam Dato' Ahmad Zaharil Muhayyar. Katanya lagi dia memberikan tempoh selama seminggu kepada Naim untuk membuat pengakuan secara terbuka bahawa lagu itu merupakan karya ciptaan bersama. Dalam pada itu, Diana turut memaklumkan bahawa dia mempunyai bukti-bukti yang kukuh untuk menunjukkan bahawa lagu itu diciptanya. Terdahulu, Naim meminta mana-mana individu yang mahu menuntut hak cipta bersama lagu Sumpah untuk mengemukakan bukti-bukti kukuh. Naim mengeluarkan kenyataan tersebut menerusi satu entry berbentuk video yang dimaknai di Instagram miliknya. Isu pertikaian hak cipta lagu Sumpah tercetus sekitar Julai tahun lalu apabila lagu itu dikatakan menceritakan kisah percintaan mereka. Lagu Sumpah dikatakan dicipta bersama pada tahun 2015 ketika mereka sedang menjalin hubungan cinta.